Satu, dua, tiga. Oh, kan bisa kan? Satu bang. Kak. Ya, panas. Aduh. Kok bisa? Kalengan lu kenang, kenceng banget. Boleh, boleh, ini mau nyobain. Nah. Eh, berat ya? Gua akan nge-set ketika script yang kontak yang gua akan nge-set, tapi kalau lu dia menang gak akan nge-set kecuali dia nanti saat ini baru akur diam-diam tenang PO ini rasanya genggaman tangan cumi udah nyaman banget udah terteduh tapi kok gua bingung harus di mana ya salah nafik liatin lagi besi jauh lagi ini apa-apaan sih soal natap-natap gue segala gue kan jadi grogi. Cumi liat liat Lili pelan-pelan Cumi ini liat Lili gue harus cari cara buat nembak lo Li gue pengen jadian resmi sama lo gue gak mau jadi cowok yang jumpet gue juga pengen kali untuk kenalin gue dan bapaknya gue sebagai cowok lo di teman-teman lo penuh tekad lo bisa tarik ulur layangan tapi gue nggak mau biarin lo tarik ulur perasaan gue mainin lagi tuh layangannya tuh canda lagi terus tangan gue sakit woi jangan tarik ulur ulur jangan tarik ulur eh jangan ditarik gue ketarik ini tuh gini jatuh akhirnya berdua jatuh. Ya layangannya. Ya layangannya terbang. Ya. Susah terbanginnya. Tiduran. Aduh. Ini lu jatuh mulu. Beli lagi deh. Gak ada duit. Apa? Ibu ini ikut mau. Oke ganti ya. Ganti. Ini depan dulu. Masih lama kan? Masih lama. Aku beri makan siang. Dia malu-malu. Terus bestie enggak ada dong. Besti kemana tadi Besti? Besti tetap ada. Tike. Iya, maksudnya Besti tetap ada di peran kan. Ini kan ya di luar. Mengiram. Aisy oe. Pasti sama dulu dia malu-malu. Sama dulu. Pasti kenapa malu-malu? Ah. Jangan Pasti berarti Laura. Mau pakai ini. Laura ya Laura. Yang tadi kiri. Aku kan aduh enggak bisa lagi. Sat. Dia malu-malu. Gak usah malu. Santuy ya enggak? Heeh. Coba di. Mau ke mana sih? Toma guys. Sama. Antarin dong lu. Oh ya. Gue nungguin. Ya bangkunya dibawain tuh. Hey, Besti, ish Besti. Nih.
Selamat ya. Selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Nah, dan ini masih ada beberapa kantong yang akan kita bagikan ke yang belum mendapatkan. Halo, halo semua. Kita lagi bagi-bagi sembako nih. Iya, pokoknya kita deh hati. Iya. Di sini. Ya maaf. Ya tadi yang gerak palanya, ya palanya sekarang gerak bawahnya tuh. Dari kita siapa tuh? Dari Putra Mega apa tuh? Dari juaranya nih. Ini mikrofon sebenarnya. Ini bisa nyanyi di sini. Coba deh. Kalau lo nyanyi di sini pasti suara kedengaran. Nah ini guys, jadi masih tersisa beberapa kantong lagi. Kat, udah. Apa-apa sih main ganggu-ganggu acara orang? Hai guys, jadi sekarang kita lagi masih bagi-bagi sembako nih. Ini bisa dilihat ya. Ya, dan acara ini gak akan bisa ada tanpa dukungan dan kerjasama dari anak-anak CG Boys, klub pencinta motor dari SMA 5 Sila. Iya, yeah. Jadi kita ngelakuin ini semua semata-mata untuk membantu teman-teman kita dan juga memberikan rezeki sedikit buat orang-orang. Bener banget, daripada kita bikin acara baku hantam yang provokatif, yang gak mendidikan. Nah, mendingan kita buat acara yang bisa mendapatkan kita pahala. Seperti ini, bener kan? Iya dong. Yaudah kita sana yuk. Nah, guys. Di sini juga nih, tuh masih ada beberapa box tuh ya. Iya. Masih ada apa? Dan ini bakal dibagi-bagi. Halo, semua. Halo. Ide dari anak-anak SMA 5 Sila loh, mereka emang punya tingkat kepedulian sosial yang tinggi banget. Gue salut banget deh sama mereka pokoknya. Tuh, lihat tuh. Oke. Hai guys, jadi gue sama Roni dan anak-anak CG Boys lagi bagi-bagi sembako nih. Dan kita juga bakal bagi-bagi telepon loh. Iya, pokoknya kalau kalian ada yang mau curhat, mau masalah keluarga, mau masalah pacar, mau pertemanan, apapun itu, pasti kita tambung kok. Nanti koi-koyannya bakal ditransfer sama si tenaga kita. Halo, Ibu. Baru duduk. Baru lu doang Loli yang berani. Baru lu doang Loli yang berani ketemu sama nyokap gua kayak gitu. Ya enggak gitu juga, Li. Lu teman dekat cewek gua yang pertama tuh yang berani ketemu sama nyokap gua. Eh, Li. Gua mau ke rumah lu ya. Enggak bisa, enggak bisa. Bokap lu belum sampai nih. Maksud lu, bokap lu udah pulang? Ya, kemarin habis dikit dari Medan tuh. Mampir enggak ya kira-kira ke kampung halaman nyokap gua? Udah sana lu pijitin malu tuh. Ah, itu mah belakangan aja, Li. Sekarang gua pengen ketemu sama lu. Sekarang lu izin aja ke warung kemana kayak gitu. Kita ketemu di tempat biasa, oke? Oke. Okay. Itu ekspresi ketawa nyokap gue. Gara-gara gue ketawa naruh handuk basah di atas tempat tidur gue, Li. Ini, itu barusan ekspresi habis digampar nyokap gue juga. Gara-gara waktu itu gue disuruh masang galon. Tapi galonnya jatuh dari tangan gue. Terus kaki nyokap gue ketiban. Mana pas waktu itu nyokap gue kakinya lagi centengan lagi, Li. Aduh. Eh, Li. Tapi walaupun nyokap gue galak begitu, gue tahu betul kok dia sayang sama gue, Li. Kejumi, apaan kau?
lagi kerjain PR, Ma. Iya, Ma. Siap. Lu kalau tahu nyokap gua. Nih lihat. Lu kalau tahu nyokap gua, horor banget. Jangan. Nyokap gua galak, Li. Baru lu itu ekspresi apa kayak gitu? Nah kalau itu ekspresi kenapa tuh? Astagfirullahaladzim. Berobat lu. Itu sih emang pantas kayak begitu, tau gak? Oh ya? Itu Mi, lain kau. JPN, Ma. Kapan-kapan gue mau ketemu sama nyokap lo. Gak ada, lucu aja. Kapan-kapan gue mau ketemu sama nyokap lo. Ya biarin aja, yang penting gue mau ketemu. Emang gak boleh? Ya. Ya. Ya gak apa-apa, gue berani kok, gue gak takut. Lah, berarti selama ini cewek lu banyak gitu? Oh iya. Jangan. Papa gue baru pulang soalnya. Iya. Papa gue baru pulang dari bisnis tripnya ke Medan. Iya, bisa jadi. Udah sana pijitin nyokap lu, ntar digambar lagi loh. Hah? Iya. Aisyah. Lo lucu banget deh. Ya, lo kira gue pelawak. Tapi emang sih. Deh, ada gitu ya? Orang muji diri sendiri, ada? Gak ada. Oh ya. Mendingan daripada gabut, mendingan lo sekarang ajarin gue bahasa Batak. Maaf. Oh iya. Ya. Mendingan daripada gabut. Yo. 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 Gabut. Daripada mendingan lo gabut. Ya. Ya. Acan. Daripada gabut, mendingan lo sekarang ngajarin gue bahasa Batak. Ye, itu tuh logat Batak, bukan bahasa Batak. Ayo dong. Tapi gak ngerti kau. Ngerti lah, makanya diajarin gitu. Ayo dong ngajarin gue. Ntar gue dengerin terus nanti gue belajar. Oke, mau ngomong apa kau? Ya apa aja. Ya itu. Jangan lupa mikir. Ya. Apa aja. Ya yuk. Rolin,
jangan ngelamaan mikir terus ya. Aisyah. Ya apa aja. Udah jangan ngelamaan mikir, apa aja kayak langsung aja ngomong. Ini aja nih. Action. Bisa aja Luli. Emangnya gue pelawak. Tapi gue aslinya humoris kok. Ada ya orang yang nilai dirinya sendiri kayak gitu. Ayo, by the way, ajarin gue bahasa Batak dong. Coba gue pengen denger lu ngomong Batak. Li, macam mana pula kau ini? Permintaan kau ini banyak banget, Li. Nanti gak ngerti kau. Gak apa-apa, kan lu terjemahin dong. Oke, oke. Ngomong apa? Jangan kelamaan mikir. Ah, ini aja Li. Sonang Doroham. Apaan artinya? Artinya, lu seneng gak? Lu conge, Li. So nang do roham. Itu udah pelan-pelan tuh. So nang do roham. Coba lu sekarang ngomong pakai logat Batak kayak gua tadi.